Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Huako channel. Ya, dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu lagi, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, Muhyiddin terus dikecam dan ditolak di Pohon Agong, panggil Anwar menghadap buat kali terakhir. Artikel ini disyarkan oleh Syabrin Husin. Wow, jom kita tengok apa yang disebut semalam oleh Tun Mahathir Mohamad berkenaan apa yang didakwanya sebagai salah laku Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam mencadangkan darurat diisytiharkan sebenarnya bukanlah perkara baru. Dakwaannya, Muhyiddin tiada keabsahan. Muhyiddin sudah hilang majoriti. Darurat bertujuan politik dan untuk mengekalkan kuasa Perdana Menteri. Darurat menyimpang daripada tujuan melawan COVID-19. Muhyiddin gagal melonjakkan ekonomi. Darurat menakutkan pelabur. Darurat menjadikan Muhyiddin sangat berkuasa dan lain-lain lagi. Semuanya adalah perkara-perkara yang sudah pun diketahui umum sebelum ini. Semua perkara ini itu bukan sahaja disebut banyak kali oleh beberapa pemimpin Pakatan Harapan, malah tidak dihenti-henti diungkapkan oleh ramai penulis dalam berbagai medium media sosial. Lebih daripada itu, Anwar Ibrahim sendiri atas mandat yang diberikan Pakatan Harapan telah pun mengemukakan saman terhadap Muhyiddin atas tindakannya yang dipercayai memberi nasihat salah dan ketika tiada lagi sokongan majoriti untuk mencadangkan darurat kepada Yang di-Pertuan Agong. Ringkas cerita, apa yang disebut Tun Mahathir semalam itu bukanlah benda baru yang menarik perhatian seperti mana ramai tertarik melihat Rina Harun yang sudah kurus berbanding tubuhnya agak gempal sebelum ini. Begitupun, yang mustahil di sini ialah kedudukan Muhyiddin yang tiada lagi keabsahan, ditolak dan sepatutnya meletakkan jawatan adalah suatu hakikat yang tidak boleh lagi dinafikan. Dalam erti kata lain, selagi Muhyiddin kekal dengan kedegilannya enggan berundur, selagi itulah kedudukannya tidak diterima, makin dibenci dan menyebabkan negara terus terjerumus ke dalam pelbagai ketidaktentuan yang akhirnya rakyat akan menanggung susah serta deritanya. Apabila ekonomi tidak berkembang, pelabur melarikan diri dan dunia perniagaan kian terhimpit yang susah namakan dan mungkin antaranya memilih untuk membunuh diri, semuanya adalah golongan marhin dan bukan mereka yang tinggal di Bukit Damansara, bangsa atau seumpamanya. Untuk itu, kekalutan ini mahu tidak mahu harus ditangani serta diselesaikan segera dan dalam situasi terburuk seperti sekarang di mana kita ada seorang Perdana Menteri yang degil enggan berundur. Walau sudah hilang sokongan, sebaliknya mencadangkan darurat untuk mengekalkan kuasanya. Harapan yang tinggal hanyalah kepada Agong selaku payung dan ketua negara sebagai sandaran yang ada. Adalah sangat-sangat dipohon agar Agong dapat melihat dan meneliti bagaimana Muhyiddin sebenarnya sudah ditolak rakyat dan luahan suara penolakan itu malah sudah merebak jauh hingga ke laman sosial Istana Negara serta Presiden Indonesia. Ini sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Terutama luahan rakyat di media sosial Istana Negara, secara tersiratnya ia adalah permintaan serta bagaimana rakyat menaruh harapan yang tinggi agar Agong dapat berbuat sesuatu dengan segera. Dalam hal ini, dengan kedudukan Muhyiddin yang tiada lagi majoriti, jika diimbas kembali, Anwar sudah beberapa kali memohon untuk menghadap Agong bagi mempersembahkan majoriti yang dimilikinya. Kali pertama, beliau memohon menghadap, ia tertangguh agak lama berikutan Agong dimasukkan ke IJN kerana menerima rawatan. Kemudian,
Setelah Agong pulih, baginda telah menerima Anwar untuk menghadap bagi mempersembahkan maklumat berkaitan sokongan yang dimilikinya. Dalam majlis menghadap itu, Anwar difahamkan telah mempersembahkan surat sokongan serta akuan bersumpah atau SD ahli parlimen yang didakwa ketua pembangkang itu sedia menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Sepatutnya, selepas itu, ia disusuli dengan majlis menghadap beberapa ketua parti yang didakwa sedia menyokong Anwar itu. Tetapi, oleh kerana ancaman COVID-19 didapati mengancam semula, ia ditangguhkan walaupun pada peringkat awalnya, beberapa ketua parti telah ditetapkan tarikh dan masa untuk menghadap Agong. Sehinggalah pada 3 Januari baru-baru ini, Anwar memaklumkan beliau sekali lagi telah mengutus surat kepada Agong untuk memohon menghadap berhubung sokongan yang dimilikinya bagi membentuk kerajaan baru. Anwar berkata, kini segala-galanya terpulang kepada budi bicara Agong. Ini proses terus. Saya sudah hantar warka kepada Agong. Agong baru habis kuarantin, baru kembali daripada lawatan rasmi ke Dubai. Itu budi bicara Agong. Jadi saya tidak mahu komen lebih daripada itu, tambah Anwar lagi. Kemudian, UMNO bahagian-bahagian meluluskan usul putus hubungan dengan Bersatu dan diikuti dengan dua ahli parlimen UMNO, Ahmad Jazlan Yaakob dan Nasri Aziz, mengumumkan menarik sokongan mereka terhadap Muhyiddin. Muhyiddin pula berdepan gugatan itu atas alasan kes COVID-19 makin meninggi, bukan sahaja mengumumkan PKP dilaksanakan semula, malah diikuti dengan nasihatnya kepada Agong agar darurat dikuatkuasakan. Apa yang berlaku seterusnya, penolakan demi penolakan terhadap Muhyiddin tambah membesar serta boleh didengar dan dikesan di merata-rata di seluruh negara lantaran selain tiada sebarang tindakan dilakukan di bawah undang-undang darurat untuk menangani COVID-19. Pengumuman tentang anggota jawatan kuasa bebas darurat juga hanya dibuat hampir sebulan selepas darurat diumumkan. Rakyat akhirnya benar-benar sedar darurat ini dicadangkan Muhyiddin semata-mata untuk melindungi kuasanya yang hampir terlucut. Berdepan rentetan semua peristiwa itu, diikuti keadaan negara tambah memburuk, apa yang sangat-sangat dipohon daripada Agong sekarang ialah agar baginda dapat menerima Anwar untuk menghadap sekali lagi atau buat kali terakhir bagi menutup segala kemelut dalam negara ini. Selepas Anwar dipanggil menghadap, seterusnya baginda bolehlah pula memanggil menghadap ketua-ketua parti dan beberapa ahli parlimen yang didakwa menyokong pengerusi Pakatan Harapan itu. Jika melalui majlis menghadap oleh Anwar dan ketua-ketua parti itu terbukti akhirnya beliau memiliki sokongan majoriti, semoga ini merupakan cara penyelesaian terbaik untuk menyelesai segala kekalutan serta ketidaktentuan yang sudah berpanjangan sekian lama ini. Kiranya Anwar gagal membuktikan sokongan yang dimilikinya melalui majlis menghadapnya serta ketua-ketua parti yang dipanggil menghadap itu, Muhyiddin dengan sendirinya selepas itu tidak boleh dipertikaikan lagi kedudukannya. Malah, Agong boleh menutup terus pintu istana negara untuk Anwar menghadap lagi sehinggalah tibanya tarikh pilihan raya umum 15 diadakan. Oleh kerana parlimen sudah digantung bersekali dengan darurat yang dinasihati oleh Muhyiddin, harapan hamba rakyat seluruh negara sekarang ini hanyalah kepada Agong saja sebagai payung negara untuk menyelesaikan segala masalah yang pada hakikatnya berpunca daripada hanya satu perkara. Perdana Menteri tiada majoriti dan telah hilang keabsahannya. Daulat Tuanku. Artikel ini disiarkan oleh Syabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ni, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Subscribe sekarang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.